udah apa namanya ikhlas, sudah saya percaya semesta nggak diem, saya percaya semesta nggak tidur, dan saya tahu diri saya tuh apa ya, memang tidak berniat untuk menyakiti dia secara fisik sama sekali, itu nggak ada. Dan apa, justru yang dirugikan tuh malah sebenarnya yang lebih banyak dirugikan tuh justru pihak dari saya. Istri saya depresi, saya juga depresi, nggak ingin bunuh diri berdua. Terus apa, ibu saya sakit-sakitan segala macam, ya harus ditinggalkan. Sementara ibu saya apa namanya, tidak ada yang membiayai menafkahi selama saya di penjara. Jadi lebih banyak saya ruginya. Kalau si Adam Denny kan dia dapat exposure, dapat undangan tampil di sana di sini, dia namanya dia makin naik segala macam. Kalau misalnya dia nggak ditahan apa namanya dengan kasusnya dia kemarin itu, bisa jadi dia udah merajalela banget sekarang kan. Sudah jadi merasa diri paling top pasti. Tapi kondisi ya itu udah jalan semesta ya. Beli, tapi kondisi Nora sendiri sekarang gimana sih? Tadi kan depresi gitu. Iya, udah sudah stabil. Sudah stabil, istri saya sudah stabil. Sudah ya, kami juga sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Ya, kemungkinan terburuk tuh ya ini, ya tuntutan 2 tahun ini. Dan ya solusi pasti ada. Tapi support dari istri sendiri, Nora sendiri, sangat apa? Ya, memberi semangat. Tapi ini karena jarak apa, Jakarta Bali jauh dan memakan banyak biaya, jadi ya paling bersurat lah atau nitip pesan ke kawan yang ada di Jakarta. Tapi untuk nanti pas vonis pasti datang. Tapi selama masa tahanan ini sering berkomunikasi, dikasih waktu nggak sih untuk komunikasi dengan sempat ketemu istri sekali aja di apa, di rutan. Sempat datang. Pesan istri sendiri mungkin ke beli apa sih, pesan istri dengan kasus yang sekarang gitu. Oh, agar tentunya satu, agar saya tidak mengulanginya lagi karena ini udah kedua kali, jadi saya juga merasa sudah saatnya saya berhenti pensiun dulu dari polemik-polemik, isu-isu sosial, politik, segala macam. Saya mau fokus jadi bapak. Saya mau fokus jadi ayah, jadi mengurus ibu, menjaga ibu, ya itu fokus saya. Tapi kapok bang dengan Iya, kalau bilang kapok, karena namanya, apa namanya ya, di masa pandemi seperti ini nih, orang akan memakai segala cara untuk apa ya, membungkam orang-orang yang dianggap kritis. Jadi saya udah tahu kalau saya ini mungkin ditarget segala macam, jadi lebih baik saya mundur saja karena saya lebih mementingin keluarga saya.